Episode kali ini menceritakan ulama besar dari Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara. Tepatnya ada di Bima. Beliau adalah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, salah satu ulama termasyhur yang pernah dimiliki Nusantara. Bernama lengkap Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi bin Subuh bin Ismail bin Abdul Karim Al-Baghdadi. Terlahir dari keluarga pendakwah, Syekh Abdul Ghani juga mempunyai nasab Al-Baghdadi yang berasal dari Baghdad, Irak. Buyutnya, Syekh Abdul Karim juga merupakan ulama tersohor di Nusa Tenggara, seorang pedagang sekaligus ulama. Bukan hanya buyut, juga ayahnya Syekh Abdul Ghani, yaitu Syekh Subuh, merupakan seorang mufti Kesultanan Bima saat era Sultan Alauddin Muhammad Shah 1731 Masehi sampai 1741 Masehi. Kondisi politik Kesultanan saat era Sultan Alauddin sangat bergejolak sehingga Syekh Subuh mengundurkan diri menjadi mufti dan memilih menyebarkan Islam di daerah dalam dan pegunungan Bima hingga berujung di wilayah Kesultanan Dompu. Kemudian Syekh Subuh menetap di Dompu dan membawa keluarganya untuk hijrah ke sana. Masyarakat di sana mengenalnya dengan nama Rumah Sehe Subuh. Istilah Rumah Sehe dalam tradisi kultur keagamaan masyarakat Bima dan Dompu hanya diberikan kepada ulama yang mempunyai jabatan dalam istana sebagai mufti atau khatib. Arti dari Rumah Sehe sendiri yaitu Tuan, Syekh. Rumah adalah gelar istana yang biasa dilekatkan pada nama-nama pejabat tinggi istana di Bima. Menariknya, nama rumah harusnya identik dengan postur tubuh maupun ciri khas dari seorang pejabat. Misalkan, jika dia bergelar penasehat istana, maka dia dipanggil Rumah Saguru atau Rumah Parenta. Begitupun dengan para ulama yang mempunyai jabatan mufti atau khatib tadi, dia akan dipanggil Rumah Sehe. Jika untuk para ulama kampung juga mempunyai gelar tersendiri, yaitu Cepelebe. Abdul Ghani kecil mendapatkan asupan ilmu agama dari ayahnya. Setelah dewasa, beliau menuju Hijaz atau Mekkah untuk memperdalam lagi ilmu dan masuk ke berbagai halaqoh ulama-ulama terkenal di Masjidil Haram. Diperkirakan Abdul Ghani menuju Mekkah pada akhir abad 18 Masehi atau sekitar tahun 1780 Masehi. Dia belajar pada salah satu halaqoh ulama Nusantara yang kesohor saat itu adalah gurunya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Banyak ilmu fikih yang dipelajari oleh Abdul Ghani pada gurunya. Juga kehidupan spiritual Abdul Ghani di lingkungan Mekkah banyak dipengaruhi oleh torekot yang berkembang saat itu, terutama torekot Qadiriyah oleh Syekh Khatib As-Sambasi. Di Mekkah, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi berguru ke berbagai ulama seperti Al-Allamah Muhammad Al-Marzuki, seorang ulama
penulis Aqidatul Awwam dalam Aqidah Syi'riyah atau dikenal dengan Aqidah Kullabiyah. Kemudian Abdul Ghani berguru pula dengan Syekh Muhammad Said Al-Qudsi dan Al-Allamah Utsman At-Timyati. Setelah belajar dari guru dan ulama ternama, kedalaman ilmunya juga diakui oleh banyak ulama dan menjadi guru bagi ulama Nusantara. Berjejer ulama besar yang kita kenal sebagai murid Syekh Abdul Ghani, terutama bagi mereka yang belajar di Mekah pada abad ke-19, yaitu salah satu muridnya yang dicatat dalam Al-Alam ialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain itu, terdapat nama Syekh Khalil Bangkalan juga tercatat sebagai murid Syekh Abdul Ghani. Sehingga dalam suatu cerita, Syekh Khalil Bangkalan menasehati santrinya untuk tidak menyembelih kuda atau melukai kuda dari Tanah Bima karena menghormati sang guru yang lahir di Bima. Selain itu, Syekh Abdul Fa'id Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani dalam tasihnya terhadap Kifayatul Mustafid Lima Ala Ladha At-Tirmizi Minal Asani menyebut nama Syekh Abdul Ghani sebagai ulama asal Nusantara yang meriwayatkan hadis. Ia masuk dari 103 ulama Melayu yang meriwayatkan hadis, antara lain meriwayatkan hadis dari Umar bin Abdul Karim Al-Abhar Al-Makki, Sa'id bin Ali As-Suwaiti Al-Baghdadi dan yang lain-lain. Tentu jejaring ulama Nusantara di Mekah pada abad ke-19 terdapat nama ulama dari timur Nusantara sebagai salah satu pendidik dan ulama terkenal. Hal ini juga tercatat dalam salah satu buku karya Zainul Milal Bizawi, yaitu Masterpiece Islam Nusantara, yang mencatat nama Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi sebagai salah satu tokoh membentuk jejaring ulama Nusantara di abad 19. Menjadi penting mengangkat tokoh yang masih belum banyak mendapat perhatian kalangan, terutama masyarakat Bima, tentang Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Terutama minimnya soal literatur yang menulis sosok sampai pemikiran serta karya-karyanya. Ini menjadi penting untuk menambah wawasan mengenai sosok ulama dari timur, yaitu Bima. Sebagai pemuda Bima, sebuah kebanggaan dapat mengenal banyak ulama dari tanah kelahiran yang masih banyak mendapat perhatian lebih jauh, seperti meneliti ulama-ulama dari Bima. Sebagaimana salah satu tokoh ulama yang ditemukan makamnya di salah satu daerah di Bima, yaitu Desa Tolobali, terdapat makam Syekh Umar Al-Bantani atau dikenal dengan nama Syekh Banta, yang masih menjadi misterius siapa sosok Syekh Umar Al-Bantani yang diasumsikan ialah ayah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Setelah lulus menimba ilmu, Syekh Abdul Ghani dilekatkan nisbah asal muasal dengan nama Al-Bimawi di belakang namanya oleh komunitas Jawi, di mana nama Bimawi merupakan nama dari tanah kelahirannya di Bima, Pulau Sumbawa. Ulama-ulama terkemuka dari komunitas Al-Jawi Nusantara di Mekah yang seangkatan dengannya saat itu adalah Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rashid As-Sumbawi, Syekh Ismail Al-Khalidi Mina, Syekh Saleh Rawa
dan Syekh Muhammad Ashari Al-Falimbani. Sebelumnya, reputasi kalangan pelajar dari Nusantara yang paling dikenal adalah Jawa dan Sumatera. Pulau Sumbawa sendiri pada komunitas tersebut belum mengenal nama Bima sebelumnya. Selain itu juga ada Syekh Zainuddin Al-Sumbawi asal Sumbawa. Namun karena pamor Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi sebagai seorang yang sangat disegani akan ilmunya. Karena nama Bima atau Pulau Sumbawa menjadi dikenal. Orang melihat Syekh Abdul Ghani sebagai seorang yang cerdas dan emosional dalam Mekah in the latter part of the 19th century. Sekitar tahun 1848 Masehi, Syekh Abdul Ghani mengembara ke Selangor, Malaysia. Di sana dia diangkat menjadi guru oleh Sultan Selangor III bernama Sultan Muhammad Shah. Di Selangor, beliau dijuluki Sahibul Fadilah. Sebuah kejadian terjadi di Selangor yang mengubah tradisi para Sultan Selangor hingga kini. Dikisahkan, Syekh Abdul Ghani melihat Sultan mengenakan mahkota yang terbuat dari emas. Lalu beliau mengambil mahkota tersebut dan membantingnya di lantai hingga pecah. Beliau berkata bahwa seorang lelaki haram hukumnya dalam Islam mengenakan mahkota emas di atas kepalanya. Hingga kini, para Sultan Selangor hanya mengenakan songkok leleng setelah fatwa kejadian tersebut. Hal ini ditulis dalam sejarah dan kebudayaan Melayu, Islamisasi Lombok dan Perjuangan Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Setelah Perang Jawa dan Patri di Sumatera Barat, usai tahun 1838 Masehi yang digerakkan oleh kaum Torekot Saporia di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, Hindia Belanda mulai was-was pada gelombang para pelajar Mekah yang pulang kampung. Sekitar tahun 1849 Masehi, Syekh Abdul Ghani kembali pulang ke Nusantara berkeliling menjadi ulama pengembara. Tahun 1850 Masehi, dia menuju Lombok berdakwah di Selapara untuk mengamalkan ilmunya. Namun, dia melihat kondisi rakyat jelata yang dicurangi oleh para raja di sana. Korupsi merajalela dan pajak yang tinggi membuat Syekh Abdul Ghani tergerak untuk membantu masyarakat Sasak. Pada masyarakat Sasak atau Lombok mempercayai bahwa Syekh Abdul Ghani mempunyai karoma atau keistimewaan. Hingga banyak masyarakat Sasak masuk Islam dan mengikuti ajaran Syekh Abdul Ghani untuk pemurnian Islam. Pada daerah itu, Syekh mengajarkan ajaran Islam yang baru. Namun, tidak begitu dijelaskan apa ajaran Islam baru tersebut. Tulis Profesor Hill dalam catatannya yang diterbitkan oleh muridnya Hans Hegerdal berjudul Help History of Sumbawa and Noted Translation. Perlawanan rakyat jelata terhadap para bangsawan semakin besar. Dengan ceramahnya yang sangat menyentuh hati masyarakat dan menggelorakan perlawanan pada kaum yang teraniaya, kata-kata Syekh membangkitkan perlawanan masyarakat Manjeng untuk melawan dan memberontak pada Mataram. Hingga oleh masyarakat Manjeli menganggap bahwa Syekh Abdul Ghani adalah penjelmaan Raja Janggi. Tahun 1856 Masehi,
sebuah telegram diedarkan oleh gubernur Selebes Hindia Belanda bahwa perlawanan dan pengaruh Syekh Abdul Ghani semakin besar. Banyak umat Buddha dan Hindu masuk Islam karenanya. Hal inilah yang membuat para pangeran Selaparang khawatir karena karisma Abdul Ghani yang semakin berpengaruh di kalangan masyarakat di sana. Dalam laporan tersebut, para pangeran Selaparang sangat khawatir bila Abdul Ghani membawa kekuatan perang dari Pulau Sumbawa ke tempat mereka. Para pangeran melaporkan hal ini kepada Hindia Belanda. Kemudian Syekh Abdul Ghani dicap sebagai pemberontak. Setelah melakukan penyebaran Islam di Lombok, dia kembali ke Dompu saat era Sultan Muhammad Salahuddin 1857 Masehi sampai 1870 Masehi. Namun, di kampung halamannya, dia mendapati kondisi masyarakat yang kecanduan opium dan tradisi sabung ayam serta kriminal merajalela. Tahun 1859 Masehi, Syekh Abdul Ghani menerima Sultan Muhammad Salahuddin sebagai muridnya. Syekh mengeluarkan fatwa kepada masyarakat Dompu untuk meninggalkan perjudian, candu, memakai perhiasan, serta menari. Kolaborasi ulama dan pemimpin ini mampu melarang dan menjaga kondisi sosial Dompu bebas dari kecanduan opium, sabung ayam, dan perkelahian, yang ditulis oleh Hoover dalam buku catatan perjalanannya Jit Cruyff for Nederland Indi. Kondisi politik Hindia Belanda semakin memanas, gelombang perlawanan Tarekat semakin besar, dan umurnya semakin tua. Tahun 1867, Syekh Abdul Ghani memutuskan untuk kembali ke Mekkah. Dalam perjalanannya menuju Mekkah, di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Syekh bertemu dengan seorang pemuda yang berencana akan pergi ke Bima untuk berguru kepadanya. Namun di sana, Surabaya, mereka bertemu dan Syekh mengajak pula muridnya tersebut menuju Mekkah. Pemuda tersebut bernama Muhammad Arsyad Tawil Al-Bantani, yang di mana kedepannya menjadi ulama ternama, juga ikut dalam perang Banten berjuang melawan kolonial Belanda yang bernama Syekh Arsyad Al-Bantani. Menjadi guru para habaib dan ulama Nusantara, Syekh Abdul Ghani seusai menambah dan menamatkan belajarnya, dia memilih menjadi guru di Mekkah dimulai tahun 1847 Masehi hingga kedatangannya keduanya tahun 1862. Juga mengisi halaqoh-halaqoh di Masjidil Haram. Dia dipandang sebagai seorang yang sangat cerdas, sebagai seorang fuqaha atau ahli ilmu fikih, hadis, dan syariah. Namun, beliau juga terkenal akan ilmu tasawufnya dalam dunia tarekat. Ilmu tasawuf didapatnya dari berbagai tarekat. Di Hijaz, Syekh Abdul Ghani berguru kepada Syekh Mansur Badari yang mendirikan tarekat Mansuriyah. Syekh Abdul Ghani menjadi penerus generasi Jawi dalam mencetak ulama-ulama Nusantara. Juga sebagai saksi awal berkembangnya cendekia Islam asal Nusantara di tanah Mekkah. Ketika Syekh Abdul Ghani menjadi guru, kemungkinan aktivitas mengajar masih dengan sistem halaqoh sebelum madrasah Saulatiyah
dibangun tahun 1292 Hijriah atau 1875 Masehi. Tradisi kecendekiawan Melayu di Nusantara mengharuskan para pelajarnya untuk menuntut ilmu ke Hijaz. Pada kalangan Jawa atau komunitas Nusantara, Syekh Abdul Ghani menjadi guru termasyhur. Dari tangan beliau, banyak muridnya menjadi ulama handal dan berpengaruh di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Abdul Ghani mengajari dua orang anak Syekh keturunan Batavia bernama Junaid yang menikah dengan wanita Mesir. Dua orang anak tersebut bernama Sa'id dan As'ad. Pada tahun 1847, seorang pemuda berusia 18 tahun datang ke Mekah berasal dari Koja, Batavia, menemui Syekh Abdul Ghani untuk belajar dan berguru kepadanya. Pemuda itu bernama Utsman bin Yahya, seorang keturunan Arab. Adapun nama-nama para muridnya yang menjadi ulama serta petinggi sebagai berikut. 1. Habib Utsman bin Yahya Al-Arabi. 2. Sultan Muhammad Shah Selangor. 3. Syekh Nawawi Al-Bantani. 4. Sultan Muhammad Salahuddin Dompu. 5. Syekhona Khalil Bangkalan. 6. Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Ada cerita menarik akan karomahnya Syekh Abdul Ghani Al-Himawi, yaitu mempunyai murid yang alim pula yang bernama Syekhona Khalil Bangkalan. Saat beliau nyantri di Syekh Abdul Ghani Al-Himawi, Syekhona Khalil setiap sore beliau meminta kepada sang guru Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Himawi atau Bima Sumbawa, seraya berkata, "Ya Tuan Guru, saya ingin pulang." "Pulang kemana?" tanya sang guru. "Ke Madura," jawab Khalil muda. "Terus kesinimu kapan?" sang guru bertanya lagi. "Besok Tuan Guru," jawab Khalil muda. Seketika itu Syekh Abdul Ghani menjewer telinga Khalil muda, dan saat itu pula Khalil muda sampai di Madura. Usia senja sang ulama legendaris tidak begitu banyak catatan mengenai di akhir usianya Syekh Abdul Ghani, namun dalam Hikayat Qomar Az-Zaman yang ditulis oleh anak muridnya Habib Utsman bernama Alwi bin Utsman. Dalam hikayat tersebut mengisahkan bagaimana Syekh Abdul Ghani meminta pada muridnya Habib Utsman untuk menggantikan dirinya, di mana kondisi kesehatannya menurun dalam usianya yang semakin bertambah ketika beliau menjadi guru di Masjid Pekoja. Dalam hikayat diceritakan sebagai berikut. Maka adalah pada suatu hari datang seorang alim, Bahri Haji Abdul Ghani Bima namanya, karena Bima asal dia punya negeri, berminta ia seboleh-bolehnya supaya almarhum menggantikannya mengajar di Masjid Kojan dengan ikhlasnya karena ia sudah lemah badannya. Almarhum tiada menyalahkan Yang Mulia Haji Abdul Ghani daripada Aulia, sebagaimana diketahui orang kaya menurut almarhum isyarat dia. Menurut hikayat di atas, Syekh Abdul Ghani juga pernah tinggal di Pekojan, Batavia, Jakarta. Di Pekojan, beliau tetap mengajar dan menjadi guru. Kemudian, beliau meminta pada muridnya, Habib Utsman, untuk menggantikan dirinya. Lalu Syekh Abdul Ghani kembali ke tanah kelahirannya. Pada tahun 1867, saat berjumpa dengan muridnya, Syekh Arsyad Khalil Al-Bantani, beliau kembali lagi ke Mekah hingga wafat di sana. Belum ada sumber yang jelas mengenai tahun wafatnya Syekh Abdul Ghani,
ada yang menulis bahwa beliau dimakamkan di Ma'lah Mekkah pada tahun 1270 Hijriah atau 1853 Masehi. Namun, pada tahun pertemuannya dengan muridnya Syekh Arsyad Tawil tahun 1867 Masehi, mungkin ada sedikit kekeliruan pada tahun wafatnya. Sebagai murid senior di kalangan Melayu dan memperoleh pujian universal, Abdul Ghani sangat dikenal sebagai murid Abdus Somad Al-Falibani. Dia mengkhususkan diri dalam pengajaran fikih di Malaya dan masih dikenang dengan penuh cinta pada 1880-an. Nyaris sebagai wali dan guru terkemuka bagi seluruh generasi cendekiawan Jawi yang ditulis Mechelavan dalam The Making of Indonesian Islam Orientalism and the Narration of Sufi Past. Nama Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Himawi kini tetap menjadi motivasi penerang ilmu pengetahuan, khususnya pondok-pondok pesantren dan sejarah Islam di Nusantara. Demikianlah cerita daripada Syekh Abdul Ghani Al-Himawi Al-Jawi.